Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai alpukat sub-034. Alpukat dengan bentuk buah lonjong memanjang yang berasal dari Vietnam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang alpukat sub-034 ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat sub-034 adalah satu dari sekian banyak jenis alpukat unggul asal Vietnam yang mulai banyak diburu dan dibudidayakan di negara kita. Di Indonesia, alpukat ini juga dikenal dengan nama alpukat 034 atau alpukat sub. Walaupun sebenarnya penyebutan alpukat sub masih kurang begitu tepat. Dalam bahasa Thailand, sub berarti lilin. Ini merupakan tanda untuk jenis alpukat yang memiliki karakteristik buah dengan kulit yang mulus dan mengkilap. Dan alpukat 034 masuk ke dalam golongan jenis alpukat tersebut. Nama asli dari alpukat ini sebenarnya adalah alpukat 034 dan terdaftar sebagai varietas alpukat di Vietnam dengan kode CDD.BO.43.04 atau PLD-034. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Nguyen Van Dau di daerah Lam Dong. Menurut penuturan beliau, pohon induk alpukat 034 sudah tumbuh di lahan perkebunan kopi yang baru saja beliau beli. Lahan tersebut sudah memiliki beberapa jenis alpukat, salah satunya adalah alpukat sub-034 ini. Menurut perkiraan, pohon induk alpukat sub-034 ini sudah berusia sekitar 30 tahun dan sulit untuk mengetahui secara pasti mengenai asal-usulnya. Karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan jenis alpukat yang lainnya, akhirnya Nguyen mempertahankan pohon induk alpukat 034. Produktivitasnya yang tinggi, rasa enak, bentuk buah bagus, serta ukuran yang besar, membuat beliau percaya diri untuk mengikutsertakan alpukat ini dalam kontes alpukat. Dan sesuai dengan apa yang beliau harapkan, beberapa juri dan pengunjung banyak yang tergagum-kagum dengan alpukat beliau yang saat itu mendapatkan nomor registrasi 034. Itulah awal mula serta asal-usul kenapa varietas ini dinamakan alpukat 034. Untuk membedakan alpukat 034 dengan jenis yang lain, tentu sangat mudah. Dilihat dari bentuk buahnya yang lonjong, dengan panjang kisaran antara 20 hingga 35 cm. Berbeda dengan jenis alpukat lain yang kebanyakan memiliki bentuk bulat atau oval. Satu buah alpukat 034 rata-rata memiliki bobot sekitar 300 hingga 800 gram. Kulit buahnya tipis namun agak keras, berwarna hijau tua mengkilap, dan akan tetap hijau walaupun buahnya sudah matang. Yang anehnya, meski kulitnya tidak setebal alpukat ras Guatemala, buah alpukat 034 yang kulitnya terdapat beberapa bekas serangan lalat buah, bagian dagingnya tetap mulus dan tidak rusak. Daging buahnya berwarna kuning, dengan tekstur pulen, gurih, serta ada sedikit rasa manis dengan kandungan lemak yang cukup tinggi, tanpa serat. Selain itu, ukuran bijinya juga kecil, dan edible porsi rata-rata sekitar 85%. Data dari beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam satu tahun, alpukat 034 rata-rata mampu menghasilkan buah
hingga 40-50 ton per hektar, atau 170 hingga 200 kg per pohon. Hal ini dapat dijadikan tanda bahwa alpukat 034 memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Alpukat ini juga memiliki ketahanan yang baik terhadap hama maupun penyakit. Bagi calon pekebun, alpukat SAP 034 memiliki daya tarik yang tidak bisa ditolak. Varietas ini mampu berbuah sepanjang tahun, atau setidaknya berbuah dua kali dalam satu tahun. Di Vietnam, pohon alpukat 034 ini berbuah banyak pada bulan September hingga November, dan akan berbuah lagi di bulan Maret hingga Mei. Harga buah alpukat SAP 034 dijual secara grosir dari petani dengan harga 75.000 Vietnam Dong atau sekitar 47.000 rupiah. Sedangkan untuk harga alpukat yang sudah masuk ke dalam swalayan, harganya kisaran 90.000 Vietnam Dong atau sekitar 60.000 rupiah. Tentunya harga buah alpukat SAP 034 di Vietnam ini dan di Indonesia akan berbeda. Data tersebut kami dapatkan dari beberapa artikel yang terdapat di dalam website yang menjual alpukat SAP di Vietnam. Pohon alpukat SAP 034 akan optimal jika ditanam pada ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Sama seperti pohon induknya yang berada pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut di daerah Bao Lam, Provinsi Lam Dong, Vietnam. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait fakta alpukat SAP 034. Bagi Anda yang ingin menanam alpukat SAP 034 ini, Anda bisa memesan bibitnya dengan menghubungi kami lewat nomor yang tersedia. Sekian dari kami, mari berkebun dan terima kasih.